Inilah dia perbedaan Galaxy A05 dan juga A05s. A05 mempunyai 3 tipe RAM, RAM 464, 4128 dan juga 6128. Dan hanya memiliki dual kamera 50+2 megapiksel untuk bokeh dan menggunakan chipset MediaTek Helio G85. Layar 6,7 in dan belum menggunakan sidik jari. Sedangkan perbedaan yang paling signifikan dari A05s yaitu terletak di bagian chipsetnya, guys. A05s dia menggunakan Snapdragon 680 6nm, dimana ini lebih kencang daripada MediaTek G85. Dan A05s sudah menggunakan sidik jari, layarnya juga sama 6,7 inch seperti ini bentuknya. Untuk pengecasan dia sama saja, tipe C 25 watt. Dan perbedaan yang lain di body dan juga di kamera, yang menggunakan triple kamera 50MP plus 2MP untuk makro dan 2MP untuk bokeh. Jadi kalian tim yang mana nih, A05 atau A05s? Perbedaan harganya ini cukup jauh ya guys. A05 yang RAM 6 itu 19, A05s yang RAM 6 itu di 2.300. Kalian pilih yang mana? Comment.